sekarang saatnya kita challenge. Wow. Kita mau challenge Abang Fas sama Alena. Alena nih sama Kakak Miska sama Devon bisa dibantu nih. Sekarang kita challenge-nya berhitung. Wow. Jarin dong adik-adiknya biar pintar. Kamu kasih soal nih misalnya gitu ya. Nanti dijawab nih sama Fas sama Alena gitu ya. Boleh. Yuk, mari kita mulai. Oke nih. Oke, kita coba ya. Kakak kasih pertanyaan ya. Iya. Oke, ini adu-adu cepat ya. Udah okay. Siap? 3, 2, 1. Sahabat Sonfai, Abang Fas dan Kakak Alina bekerja keras untuk jawab pertanyaannya nih. Siapa yang bisa jawab lebih cepat ya? Udah nih, okay, ini berapa bang? 50. Oh 50 kata okay, Pak. Oke, kalau Alina? Alina belum selesai. Yang tadi ya. Belum selesai. Jawabannya berapa kak yang benar? Jawabannya yang benar 53. 53. Banyak selanjutnya. Oh jauh, 53 ternyata. Jadi gimana caranya, metodenya biar gitu cepat? Jadi memang ada metode untuk hitung cepat ya. Jadi salah satu caranya itu kita harus menganggap semua ini adalah angka 10. Karena kan lebih gampang untuk 10. Nah, kalau ini semua angka 10, ini kan 1 kurang dari 10 ya. Ini kurang 2, ini kurang 1, kurang 2, kurang 1, dan ini udah 10. Nah, sekarang karena kita menganggapnya semua ini ada 10, kita hitung dulu ya ada berapa angka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali 10 kan 60. Terus kita tinggal kurangin dengan jumlahnya ini. Jadi ini kita jumlahkan, ini 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini 7. Terus jadi 7, kita tinggal 60 dikurangi 7, jadi 53. Ya ampun. Nah, sekarang bikin pertanyaan lagi, kita coba yang kayak gitu caranya. Abang, oh, mau gitu? Boleh. Oh, boleh. Udah dikasih tahu triknya nih, kali ini hitungannya bener nggak ya sahabat Sonfai? Habis, udah habis waktunya. 47. Oke. 47, bener apa nggak? Apa juga 47? 47. 47 juga? Oh iya. Tadi coba, bener apa nggak? Udah, tadi 7 tadi. Udah. Dikasih tahu yang belakang. Dari 42 jadi 47 ya. Jawabannya adalah 47. Oh benar. Dan di rumah juga mungkin bisa belajar caranya seperti ini, diingetin caranya bagaimana. Memang inilah pentingnya belajar ya. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Miska sama Devon. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi ya. Tadi Oke, seru banget hari seru ini banget. Ya. Banget ya, Kak. Karena kan ada yang bilang ya, setiap hari itu adalah kesempatan untuk merubah diri menjadi lebih baik kan, gitu kan. Tadi kita udah main, udah belajar. Belajar karena Miska sama Devon bilang kan, selain belajar kita juga perlu bermain. Benar, biar refreshing kan. Kita udah dapat semuanya hari ini. Happy banget. Nah, benar. Walaupun gua tadi mencoba menghitung dengan, bisa aja ngitung dengan tangan ya. Metodenya itu. Ya, lupa lagi nih, gimana sih? Nanti kita janjian lagi ya? Janjian dong, ke rumah ya. Oke. Kita main ke rumah ya. Bener ya, bener ya. Alena makasih loh, ini udah main. Iya, makasih juga ya.